IG-35 Fulcrum Foxtrot pesawat gagal? Biar betul, bye. Tawaran MiG-35 NATO Designation Fulcrum Foxtrot yang dibangunkan oleh Russian Aircraft Corporation RAC itu ditunjangi oleh syarikat tempatan Aerospace Technology System Corporation Sdn Bhd yang berpengalaman di dalam menyelenggara pesawat MiG-29 dan Sukhoi milik TUDM. Memetik daripada sumber portal pertahanan Defence Security Asia, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh sebuah media tempatan, pesawat pejuang MiG-35 turut menyertai tender Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan sejumlah 18 buah pesawat Fighter Lead-In Trainer Light Combat Aircraft Fleet LCA untuk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Sebenarnya, minat Rusia untuk membekalkan pesawat MiG-35 kepada Malaysia sudah pun diketahui semenjak tahun 2019, menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah Russian Federal Service for Military Technical Cooperation Dmitry Shugayev. Beliau memberitahu agensi berita negara itu Sputnik tentang minat Rusia untuk menyertakan pesawat MiG-35 di dalam tender fleet LCA-2DM. Pihak Rusia sedang menimbangkan kemungkinan Robosoron Export, agensi kerajaan Rusia yang bertanggungjawab tentang ekspor senjata, menyertakan pesawat pejuang MiG-35 bagi memenuhi tender 2DM untuk fleet LCA, katanya. Rusia juga bersedia untuk mengambil semula kesemua pesawat MiG-29N milik TUDM dan menggantikannya dengan pesawat MiG-35 sekiranya Malaysia memilih pesawat itu sebagai calon pesawat LCA-nya. Untuk pengetahuan semua, MiG-35 bukanlah sebuah pesawat pejuang yang baru. Tetapi ia adalah pesawat yang telah dinaik taraf daripada pesawat MiG-29M dan MiG-29K KUB dengan airframe yang sama sebagaimana pesawat MiG-29 yang telah direka bentuk ketika era Perang Dingin. Bagaimanapun, terdapat satu persoalan yang lebih penting berkenaan tawaran Rusia untuk membekalkan pesawat pejuang MiG-35 kepada Malaysia. Persoalannya, adakah wajar Malaysia membeli pejuang MiG-35 meskipun Rusia, negara asal pesawat itu sendiri, tidak membeli pesawat pejuang terbabit di dalam skala yang besar untuk digunakan di dalam tentera udaranya? Laporan media antarabangsa mengatakan semenjak berlakunya penerbangan sulung 4 tahun, Moskow setakat ini hanya memperolehi 6 buah MiG-35 di dalam versi 1 dan 2 tempat duduk, dan itu pun hanya untuk tujuan ujian dalaman serta latihan sahaja. Bukan itu sahaja, usaha Rusia untuk memasarkan pesawat MiG-35 itu ke negara-negara luar juga nampak buntu setakat ini, dengan hanya Mesir yang dilaporkan bersetuju untuk mendapatkan pesawat combat keluaran RAC itu setakat ini. Ketika ini, Rusia sedang melobi kuat untuk menjual pesawat MiG-35 kepada Argentina. Tetapi pun, masih berada di awang-awangan dan tiada kepastian dengan negara-negara Latin Amerika itu juga meninjau kemungkinan mendapatkan pesawat JF-17 Thunder yang dibangunkan oleh Pakistan dan China. Rundingan untuk menjual MiG-35 kepada Argentina juga hanya gain traction selepas cubaan Buenos Aires untuk mendapatkan pesawat FA-50 yang dibangunkan oleh Korea Aerospace Industry KAI gagal selepas dihalang oleh kerajaan Britain. Mungkin Argentina terpaksa memikirkan alternatif pesawat yang lain selepas cubaannya mendapatkan pesawat FA-50 itu dihalang oleh Britain. Cubaan Rusia untuk menjual pesawat MiG-35 kepada India, antara negara pengguna pesawat pejuang Rusia yang amat besar, juga telah gagal, dengan New Delhi juga menunjukkan minat kepada pesawat-pesawat lain. India juga adalah pengguna pesawat MiG-29 yang besar. Kesimpulannya, adakah pesawat MiG-35 telah gagal menembusi pasaran ekspor sebagaimana yang dinikmati oleh pesawat MiG-29 yang telah menikmati pelbagai kejayaan dengan banyak negara di seluruh dunia membeli dan menggunakan pesawat pejuang itu sehingga kini? Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa pesawat MiG-35 itu adalah sebuah pesawat yang moden dan berkeupayaan tinggi. Pesawat MiG-35 itu dilengkapi dengan radar ESA Yukma. Pesawat Rusia itu dikatakan boleh mengesan sasaran udara sejauh 160 km. Manakala bagi sasaran laut pula, ia boleh mengesan sasaran sejauh lebih daripada 300 km. Pesawat itu boleh dilengkapkan dengan thrust vector sebagai option. Pesawat MiG-35 ini boleh disesuaikan dengan sistem persenjataan buatan Rusia atau negara asing ataupun sistem defensif yang lain bagi memastikan combat survivability yang tinggi. MiG-35 ini datang di dalam dua versi, iaitu MiG-35 satu tempat duduk dan MiG-35D dua tempat duduk. Bagi peluru-peluru berpandu, pesawat MiG-35 ini berkemampuan untuk melancarkan pelbagai peluru berpandu termasuk peluru berpandu anti kapal KH-31A,
peluru berpandu anti-radiasi KH-31P, peluru berpandu KH-29TE dan bom pinta KAB-500KR selain bom-bom pinta yang lain. Pesawat ini juga dilengkapi dengan external optical laser targeting port. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan dan kemajuan untuk channel kecil ini. Assalamualaikum, salam berjumpa lagi insya-Allah.